بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini untuk kita manusia. Namun kita diciptakan oleh Allah bukanlah untuk dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Ketetapan Allah bahwasanya dunia ini hanyalah sementara saja. Apa saja yang ada di dunia, siapa saja yang berada di dunia, hanya sementara saja. Kaya di dunia, kaya yang sementara. Miskin di dunia pun miskin yang sementara. Jadi raja di dunia, raja yang sementara. Jadi rakyat pun sementara saja. Sehat sementara, sakit sementara, tampan sementara, cantik sementara, hidup sementara. Bahkan matahari yang kita lihat terbit di ufuk timur setiap hari dan tenggelam di ufuk barat, itu pun sementara saja. Suatu hari nanti pasti, pasti dan pasti Allah akan hancurkan itu matahari. Sungguh bodoh apabila kita mencintai sesuatu yang sementara, mencintai dunia yang akan Allah hancurkan. Alihkanlah cinta kepada kampung akhirat, tempat kehidupan yang abadi selama-lamanya, kaya selama-lamanya, yang tidak akan miskin-miskin lagi. Jadi raja selama-lamanya yang tidak pernah diganggu oleh demonstran. Cantik selama-lamanya yang tidak akan tua-tua lagi. Bahkan hidup di sana selama-lamanya. Dikumpulkan seluruh kenikmatan-kenikmatan di dunia, kemudian dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada satu orang ahli surga. Itu seperti kita mencelupkan ujung jari telunjuk kita ke samudera yang luas. Dan lihatlah, satu tetes air yang menempel ujung jari kita. Itulah kenikmatan dunia. Begitu juga, seluruh penderitaan-penderitaan di dunia dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan penderitaan satu orang ahli neraka. Maka seluruh penderitaan di dunia ini bagaikan satu biji zarah saja. Tidak ada apa-apa. Masalah di dunia bukanlah masalah yang sesungguhnya. Masalah kita nanti yang sesungguhnya adalah di akhirat.